Tribuner, saat ini saya sedang berada di lokasi agrowisata Sae di Kilo 6 Uwai Kebubak. Kunjungan wisatawan yang hadir ke tempat ini langsung memetik sendiri sayuran yang ada di lokasi agrowisata Sae Kilo 6. Mendukung. Ya. Mendukung LP Sumba Barat agar lebih maju. Sini, Bang. Nih. Iya. Aku kasihan kalau yang muda-muda. Ini. Iya, Bang. Nanti yang tua enggak ada yang ini. Boleh. Ini harus bisa sampai seminggu setiap hari makan ini. Oke. Okay. Ibu, ya. Bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Oke. Okay. Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung. Saya izin bisa tahu namanya, ibu siapa, dari mana? Oke, saya dengan Ibu Ana. Saya dari Rua Beach Resort. Saya sebagai manajer Rua Beach Resort. Oke. Hari ini berkesempatan mengunjungi agrowisata Kilo 6, iya, atau Sae di Lapas Uwai Kebubak. Iya. Bagaimana kesannya pertama menginjakan kaki di sini, ibu? Menginjakan kaki kesannya pertama surprise sekali dan bangga karena di sini daerahnya termasuk daerah Uwai Kebubak, Sumba Barat. Karena sebelumnya saya belum mendapatkan tempat seperti ini di daerah Sumba Barat, Sumba keseluruhan, yang dikelola oleh LP Sumba Barat. Seperti itu. Jadi surprise sekali, ditambah istilahnya napi-napi yang ada di LP itu ternyata mereka punya talenta lebih yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti itu. Siap. Hari ini sendiri memetik. Iya. Memetik buah. Dan ini hitunglah panen sendiri. Panen itu seperti sendiri. Apa rasanya, ibu? Rasanya senang ya. Senang sekali, seperti berada di kampung sendiri. Karena saya dari luar, otomatis mengingatkan saya pada masa kecil yang saya bisa dapatkan di Sumba Barat ini. Oke, mungkin pesan dan kesan mungkin ya bisa untuk penghuni lapas dan pengelola di lapas ini, karena ini awalnya lahan kosong, lahan tidur, iya, kemudian disulap menjadi salah satu spot agrowisata yang bisa dinikmati oleh banyak orang, ibu. Pesannya untuk semua adik-adik maupun kakak-kakak yang berada di lapas Sumba Barat, pesannya adalah harus tetap semangat mengisi hidup penuh dengan karya yang akan nanti bisa dipergunakan bila nanti keluar dari lapas. Kesannya saya bangga, terutama bangga dengan para pengurus karena bisa mendidik dan membina adik-adik maupun kakak-kakak di dalam lapas yang mungkin dari luar orang melihatnya lapas itu seperti apa. Ternyata di sini ada banyak anak-anak yang mempunyai talenta yang mungkin lebih dari anak-anak di luar lapas. Terus maju Lapas Sumba Barat, terus maju adik-adik, jangan patah semangat, bekerja dengan hati, pasti Tuhan akan menuntun ke jalan yang lebih baik. Oke? Oke, terima kasih waktunya, ibu. Iya. Baik, Tribuners. Demikianlah wawancara singkat dengan salah satu pengunjung, Ibu Ana, yang merupakan manajer Rua Beach Hotel di Kabupaten Sumba Barat.